وَمَا بِمَسْجِدٍ رُكِبَا دَاجٍ بِغَيْرِ وَيْهِ ثَمَّ أُرِبَا تَمَّ أُرِبَا وَشَاءَ فِي الْأَعْلَامِ الْإِضَافَةَ عَدِّ شَمْسٍ وَأَبِي قُحَافَ وَوَضَعُوا لِبَعْدِ الْأَزْنَسِ عَلَى عالم الأشخاص لا تن وهو أم من ذاك أم إرية للأقرب وهكذا سؤالة لسألب وبسره برة للمبرة كذا فجار عالم الفجرة وإياكونا لنمن أنوب عالم أسمى lan alam laku yakuna yakuna ni gitu deh ku wake mu'an nebo tas ya nah jajemno karo in syartia in wahire none dibuang wa iyakuna lan lamun ono apa alam asmo lan alam laku iku mufradaini mufrad karone to loro-loro iku mufrad fa'adif mongko mudhofna sira ing alam asma lan alam lakop mau hasman kan wajib wa illa lamun ora yakuna mufradaini at-tabi itu it-tabi ngetutno sopo siro ngetutno sopo siro iki arape alam lakob aladi ing alam lakob aladi ing alam lakob rodif kang wiring-wiringi opo alam lakob ing alam asma wa iya kuna mufradaini fa'adif hasman jikalau ada alam asma dan alam lakob disebut semua ya kumpul disebut semua dan berupa mufrad semua mufrad itu maknanya satu lafalis dicitok meskipun janjane menunjukkan mana banyak tapi satu personel satu personel lafal fa'adif hasman maka alam asma dan alam tersebut harus kamu idhofakan wa illa ittabi alladhi rodif sedangkan apabila alam asma dan alam lakob tersebut kedua-duanya tidak berupa mufrad alam asma yo orang mufrad mana nih kodi nama murakat terdiri dari mufrad kemarin terdiri dari satu lafal mana ya alam lakob yang terdiri dari satu lafal itabi alladhi maka i'rabnya alam lakob harus kamu ikutkan pada i'rabnya alam asma. Jelas lagi. Idas tanaan alikone kumpul opoan ismu alam asmo nama namamu. Walakobulan alam lakob. Faima ayakuna mongkono kalani yento ono opo alam asmo lan alam lakob iku mufrodaini loro-lorone mufrod. Al-murakkabaini utoro-loro ini, seluruh-loro ini berarti alam asma alam lakob iku disusun songkoro kalimah mufrad iku bangsa kalimah ya. Mufradaini iku bangsa iku loro-loro ini bangsa berupa sak kalimah al-murok kabeni utoro-loro ini berarti disini alam asma alam lakob iku berupa dua kalimah awin ismu ta'ana apa alam asma iku murakabah berupa dua kalimat atas ya, teman-teman yang paling daripada disusun
susun apa nih? Ayo nih ngantuk orang mau ini malah layak. Susu tetika ya malah susu. Walakopu lan alam orang ono apa alam apa? Iku mufraden berupa lafal siji to kalimat satu. Satu kalimat. Alin ismu ta'ana fa'alam asma iku mufradan rupa sak kalimat atau satu kalimat. Wa laqab lan ana fa'alam iku murakkaban rupa rong kalimat sak penduri ke atas. Ida stama'al ismu wa laqab nalikane ada nama seseorang katakanlah dikumpulkan dengan julukan. Dia punya nama, dia punya julukan. Sebab orang kabeh wong dijulukan gitu nggih. Ana wong duwe jeneng ya dijulukan. Misale Pak Halim kan julukane Alhina. Halim Alhina. Nek ngono-ngono kok ngono kok. Epi. Sare kepengin sugih ya. Sampai Epi nek Halim Alhina. Untung kok gue orang dua, anggota Andre, Alina. Lah, nengono Halim Alina misalnya, nengono kan kumpul nama Halim, Hina, lah, lakop juga, gitu kan? Ketika materiku fa'inna ayakuna mufradin, maka nama dan julukan itu sama-sama terdiri dari satu kata, satu lafal, yaitu Halim siji, Alhina si siji, satu kata kabeh teri, Al Halim satu kata, Alhina juga satu kata. Oh, ono kanane ngono kuwi. Amura kabeh ini utawa alam asma atau nama asli itu tersusun dari dua kalimat kata-kata, lebih daripada satu kalimat lengkapnya. Alam lakop julukan juga demikian. Misale jenari Pak Ahmad sopo? Asline. Ah, Muhammad Khairul dua kalimat. Gitu nggih, berarti merokak niku alam bawaan dari lahir. Sale to, biasane ya ora Muhammad Khairul kok nek wis mondok dilekan ngono. Aslinya sobat, asli itu, sangat. Terus di parabi, sobat parabi ini. Oh, karena sih, tak paham, alhamdulillah yang sudah aku alamong. Alhamdulillah sulami, wajah mencorong. Nah, promosi sangat baik. Kayak Muhammad Khairul dua kalimat. Niku alam jeneng gitu, jeneng Pak. Parabane wajah sing mensilo bersilo. Wah, cumaret. Mbah cumaret kono gethek keplano. Mbah krono nur nanti ya. Ini kan dua kalimat, al-wajhu am alami. Gitu nggih. Yes, berarti baik alam nama asma ataupun julukan masing-masing terdiri dari dua kalimat atau murakab. Paham ya? Yes. Awil ismu murakaban walakabu murakaban. Enggak, bener ya. Al murakaban ini terus awil ismu murakaban walakabu mufradan. Atau nama itu murakab terdiri dari dua kalimat, nama asli. Ismu alam asal berarti nama asli. Lakop judukan hanya satu kalimat. Contohnya Muhammad Khairul, judukannya misalnya siapa? Al-Arif. Sangat bagus. Muhammad Khairul alam nama asli. Dua kata Muhammad dan Khairul. Judukannya Al-Arif. Al-Asad.
Al-Asad atau Al-Aswad lah, aku ngerti. Al-Asad. Al-Asad ya. Pemberian. Singa. Singa Padang. Bos singa, 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 singa Kalimantan. Ini kok Al-Asad maksudnya. Macan. Nah, ini kan al-ismu merekaban Muhammad Khairul Warakob Asad Mufrodah. Hanya satu K. Awil ismu musrodan walakobungul rokabah atau nama asli itu musrod. Jadi Pak Said itu nomor jenis apa? Tanwir ya. Loro tanwir hawarek kok. Ya susah ya orang hawareknya. Tidak sih mereka oye kan hawarek ini. Tanwir cici tok empadah. Mikir khawalek ke tangan bingung, itu yang padang. Tanwir itu nama asli siji. Jangan nih bos ke kecil. Dua kata bos dan ke kecil. Jadi kalau nggak, ini ku realita-realita kehidupan dalam perihal nama dan julukan. Kono realita-realita kehidupan dan nama dan julukan kaya pas an-an akibat dari belajar salam saja Allah apa jenenge iki Ibnu Malik lho mengikuti ini andane kosakata niku jadi andai kata doa nang kata kalah sampean enak wis muni andai kata niku fa in kan wis mongkan proses-proses al kumpulnya nama asli dan julukan karena itu tadi sekarang fa'inkana mengkolamun ono opo alam asma alias nama asli seseorang lan alam lakob alias julukannya seseorang iku mufrodaini loro-loroneku berupa satu kalimat wajab maka wajib indal bisriin menurut ulama Basrah apaan idofatu nyandarno alam asma maring alam lakob nyandarake nama asli pada nama julukan. Nahu hada Sa'idu Kurzin ya sepadai lafal hada Sa'idu Kurzin wa ra'aitu Sa'ida Kurzin wa marattu bi Sa'idi Kurzin. Ternyata jeneng contohnya jeneng-jenengan Pak. Contohnya emang kok umayan dan marah ketemunya dengan jeneng-jeneng hada utai kiki wong sing duit-duit nake iku Sa'idu Kurzin Sa'id sing bergelar karung kecil. Pas tadi duitnya karung karungan. Lho, kursi ini mana karung cilik. Jadi duitnya usah nanti jumpet mana karung. Ini kan julukan saudara kami Sa'idun niku nama asli. Sejak lahir di Sayu. Kursi niku julukan sakuse dadi bos gede ra bos kecil ya. Bos kecil. Nek bos kecil kuwi dite no, ora iku sing no kantong. Niki karo. Nah, kursi. Sa'idun satu kata, nggih ta nggih. Kursi juga satu kata. Niku berarti padha-padha mufrad, baik nama asli atau nama julukan. Bagaimana caranya menyusun keduanya ini harus disatukan, digabungkan, maknanya diidofakan. Ya, kursin harus diidofakan dengan Sa'id, lakob harus diidofakan dengan asma. Kalau sudah diidofakan, berarti cara mengiropi Sa'idun alias alam asma, nama asli itu harus didahulukan, kalau ini kumpul, kumpul alam asma.
asli dengan nama asli dengan nama julukan yang harus didahulukan nama asli BTD. Kok iku ndi? Nah, ini kita. Nah, wasman atau kelihatan walak maba wa akhiran da'in siwa urusan kita laki bini ada wis laki gue senen selasa rebu astagfirullahal iki manfaatnya ngaji dene ra ngaji kan ra ngerti ra ngerti apa sing ngaji laleni. Lali itu ya nikmat. Lali itu nih. Nek lali itu terkira fungsi. Gara-gara lali kan pikir deret apa ya. Dikrenti. Ayo mikir lagi. Yes. Niku akhirnya cara mengikrobinya harus nopo Sa'idun alam asma niku menurut tuntutan ikrobi. Nah nekene Sa'idu dadi khobar daripada hada. Wis diwaca Sa'idu rufa gitu ya. Terus aja ditangwit mergo diidhofahno. Terus kurzun niku dijerno karena mudhof bi. Sa'idu kurzin. Paham nggih? Hada Sa'idu kurzin. Wa ra'aitu Sa'ida kurzin. Nekene sing berubah-ubah lafal Sa'id dari hada Sa'idu menjadi ra'aitu Sa'ida. Karena kalau hada Sa'idu niku posisi Sa'idu menjadi khobar dari mubtada hada. Kalau ra'aitu Sa'ida posisi Sa'ida menjadi maf'ul bih dari lafal ra'aitu. Kurzin tetap ajak mergo mudhofi di bahasa. Wong gandul iku nek iso gandul kok ngarep. Gandul kok enggak ya. Tapi ana numpak mobil mak anu mobil Pak Sedun ya ya kayak mobil dhewe yo bojo meskipun lu gene ngarep aja nanti berpenampilan di netis lah ndak mesak sing di mobil sopir wis sing di mobil cek kon nyopir yo ae sampe Pak. Wa maratu bi sa'idi kursi. Lafal maratu bi sa'idi kursi. Niku contohnya sa'idi kursi. Sa'idi dijerno, diwaca dalil diwaca kasra mergo dijerke karo huruf jar. Gitu nggih. Kursi diwaca waca kasra mergo mudhof ilaih. Wis paham gitu iki? Nah, wis gampang. Wa ajaza lan itu gapah men meskipun sok seneng wis lali meneh ngeleng wa ajaza lan itu akni sapa al kufiyun ulama kufah al izba'a ing ngetutake i'rabe alam lakok ing alam asma fatakulu muka ngucap sapa sira hada Sa'idun kurzun. Ilafal hada Sa'idun kurzun. Hada utai iki-iki wang sing didi akeh iku Sa'idun pak Sa'id. Kurzun ya kan anduweni gelar kantong apa karung karung cini. Sebagai miliarder nek wis milioner tarung ke karung ngeri mana waraitu Sa'idan kurzan warasopo isun Sa'idan ing pak Sa'id kurzan kang duwe gelar tarung cilik wa marartu Sa'idin kurzin lalewatan sopo insun ketemu klan Pak Sa'id kangge gelar karo cilik. Nek mau menurut ulama basa kudu wajib iku kudu diidofano. Ngene lho. Niku kufah iso rasa wajib-wajiban.
mau tuh kudu elah orang diurang ngendur ngendur ini aja zal kufiyun al isma isurah cuma lu entah ini memang berserah kalau kufah ini kau yang disit kenapa bantah-bantah aja bantah biasa kubu podong alimi kan ngetan ibu fatakulu hanya sa'idun kursun. Oleh sebab itu karena tidak wajib idhofah maka lafal kursun niku sa' napa harus isbah napa boleh isbah maknanya napa i'rab dianutno maring sa'idun ngeten ya i'rab alam lakob juga diikutkan pada i'rabnya alam asma atau nama asli malah wa illa ittabi atau attabi alladzina bara roti ini lo penting ke la sa'idun niku dadi khabar dan tidak ada kursun niku julukan tarofiyah yes itu berarti kursun dinotno sa'idun dun ma'din zun ma'lut dun gitu zun dun ra'aitu sa'idan kurzan zan ma'lut dan nek menurut Basra karo ra iso dun kudu kurzin du kurzin dapur kurzin wa martu bi sa'idin kurzin zin manut din nek Basra ndak boleh kudu martu bi sa'idin kurzin lah ini ki biasanya dimenangno ulama Basra biasanya ketika perselisihan antarané Basra karo Kufah. Tapi ini Mbah Ibnu Malik kok lebih simpatik kepada ulama Kufah. Ada pembelaan kesana ya sumpah. Aku semestinya ngaji. Ngaji ya sampai kok. Wawa fakohum lan sepakat cocok gaduk mantok ing kufiyun sapa al-musannif Mbah Ibnu Malik. Ala dalika ing atase mengkono-mengkono wa ajazal kufriyuna al-isba atau wa illa asbi illadhi ratif. Itu bukti beli sepakat. Fi ghairi hadzal kitab kang diterangke ing dalam ikhlas kitab tegese kitab Khulasah Alfiyah. Maknane napa kitab Al-Wafiyah. Fiha dihadir kitab ini dalam sa'liannya ikilah kitab Alfiyah yaitu kitab Al-Wafiyah karangane Mbah Ibnu Malik sebelum Alfiyah sing bete ono telung ewu bete mendut itu ada jadi di sini Mbah Ibnu Malik ini kumarang kitab Alfiyah ada 3000 bete jelas nongkan cuma tiap ano marai mendut tengar-tengar wabut itu bintur akhirnya diringkes telung ewu jadi sewu di Alfiyah ini Alfiyah ijik mendem ya sepatahan patahan alam asmo lah Mbah Ibnu Malik niku sepakat cocok gaduk mantuk karo ulama Kufah yakni ketika ono nama asli atau alam asma berkumpul dengan nama julukan atau alam lakab yang kedua-duanya berupa satu kalimat niku i'rabnya alam lakab tidak harus diidhofahkan kepada alam asma tapi boleh ikut. Nah, ikut di sini statusnya bisa menjadi atau bayar atau beda tabek tabek ini kan pirang-pirang atau naat atau badal ini kan statusnya nara badal atau bayar saiki wain lam yakuna lan lamun ora ono
Wain lam yakuna lanamun ora ono opo alam asbolan alam lakuk. Iku mufraiteni lor-lori berpasak kalimah. Diangkana kelanian ta'ono opo alam asbolan alam lakuk. Iku murab kabeni lor-lori terdiri dari dua kalimah. Ke atas. Nahu abdullahi anfun naqah. Ia sepadai lafal abdullah anfun naqah. Utawi pak abdullah anfun naqah ka anduni gelar. Apa? Minggu istimana ini kok? Irungi unta. Aumurah kabar untawa loro-lorone iku berupa napa murakaban uta alam asma iku rupa murakab dua kalimat wa mufradan lan alam lakab rupa sak kalimat nahu abdullahi kursun utai pak abdullah kangen duwe ini ya kangen duwe napa julukan kantong napa rupa karung karung kecil. Wa sa'idun anfunakoh. Lanafal sa'idun anfunakoh. Tapi Pak Said kang duwe julukan irung unta. Kalau ada kasus demikian, wajib mongko kudu apa an isba'u manutake irobi alam latok maring alam asma fatus ba'u mongko dinutake apa asani irobi alam latok alam julukan asani lafal yang kedua berarti alam latok al awwala ing lafal yang pertama berarti alam asma fi irobi ing dalam irobi awal alam asma wa yajuzu lan itu apa al-qat'u mutus ila rafi mare i'rab rafa awin nasbi uta i'rab nasb nahu marartu bi zaidin an sunnah marartu li fatan sapa insun bi zaidin kelawan ketemu klanjen an sunnahati yo iku irungi untuk niku sing qatlu ila rafi qatlu ila nasbi wa anfanakah nanti maratu lewat insun melawatan sopa insun anfanakati enapa ketemu kelawan Z anfanakoti artine untune apa irunge unta farafu moko utai i'rab rafa'i anfun anfunakoh sing marutu bi zaidin anfunakoh iku ala ibnari mubtada'i nyimpen mubtada' wa takdiru utai kira-kirane iku huwa dikira-kira ini mutada wa takdiru utai kira-kira ini mutada iku huwa lafan huwa jadi marortu bizedin huwa anfun nakoh huwa kak utai zed iku anfun nakoh irungi un untuk wa nasib utai irab nasok sing anfan nakoh marortu bizedin anfan nakoh iku ala ikmari fi'in nyimpen kalimah fi'in wa takdiru ta'i kira-kirane kalimah fi'il sing disimpen iku a'ni lafal a'ni an-naqotan an-fan-naqoh a'ni ngarepake sapa ingsun nanti marotu bisedit an-fan-naqoh ay a'ni an-fan-naqoh ngarepake sapa ingsun an-fan-naqoh di ing irunge untuk fa'in ta omong kok diputusake apa sani tegese alam lakop
Itu anfa naqoh dalam hal ini. Ma'al marfu'i kelawan lafal sing diram rofa. Nanti huwa anfu naqoh ilan nasbi maring lafal sing diram binasob. Jadi asalnya anfun naqoh jadi anfan naqoh. Wa ma'al mansubi lan sartane to kelawan i'rab sing i'rab kalimah sing diwaca nasab ila rafi maring kalimah sing diwaca rafa. Wa ma'al majruri lan sartane lafal sing diwaca jar ila nasbi maring lafal sing diwaca nasab awirafi utawa sing diwaca rafa. Nahwu contohnya hada zaidun anfanakoh hada utai kikilah wong iku zaidun zaid ay a'ni negesi ngarep maksud po iksu zaid iku sopo ay a'ni anfanakoh si takar bi zaid iku ya si ora kok zaid duwite akeh tapi zaid si iru ke kaya iru ut wara itu langkah rusak pensu. Zaitan ing zait anfun naqah ewa kan utai zait iku anfun naqah irungi untuk irung untuk wa maratu laliwatan sopengsu bi zaitin ketemu klan zait anfun naqah akni anfun naqah roh itu zaitan anfun naqah ewa maratu bisitin anfanakoh ay a'ni wa anfun nakoh laniwatan sobay usul kelawan zed huwa kakuti zed iku anfun nakoh iku irung untuk sekarang wa illam yakuna mufradaini biangkana murakibaini murakabaini nahu abduwah anfun naqoh al-murakaban wa mufradan nahu abduwahi kurzun wa sa'idun anfun naqoh wajaba al-isbah. Sekarang kalau nama asli alam asma atau nama julukan alam naqoh kedua-duanya itu berupa satu kalimat mufrad biangkana wa ilam yakun tidak mufrad ngono ya tidak mufrad biangkana murakkabaini yakni kedua-duanya itu berupa dua kalimat. Contohnya abdullah anfun naqah abdullah niku nama asli itu alam asma terdiri dari dua kalimat yaitu abdun dan Allah. Anfun naqah alam naqah utawa nama julukan terdiri dari dua kalimat yaitu anfun dan naqah. Nah, berarti niki antarane alam asma dan alam naqah berupa dua kali kalimat murakkab gitu nggih. Au murakkaban wa mufradan atau salah satunya dari alam asma atau alam naqah itu berupa murakkab dan mufrad. Mae ana susunan alam asma kumpul karo alam lakon sing asma berupa murakkab. Contohnya abduh. Abduh niku alam asma nama asli. Terdiri dari dua kata abdun dan Allah. Kumpul karo alam julukan lakon terdiri dari satu kata kursu. Wa sa'idun anfun naqah contohnya meneh sa'id niki sing mufradan berarti ana alam asma berupa satu kalimat sa'id ana alam lakot berupa dari dua berupa dua kalimat anfun
Nah, kok kumpul. Nah, kalau ada problem-problem semacam ini, susunan-susunan kata semacam ini, wajib ba'a isbah. Maka i'rabnya lafal yang kedua yakni al-maqab itu harus mengikat manut. Artinya mana bagaimana fatus ba'usani al-awal fi i'rabi. Artinya i'rabnya al-maqab itu harus diikutkan pada i'rabnya alam asma. Kalau alam asma rafa, alam maqabnya harus rafa. Alam asma nasab, alam maqabnya juga harus nasab. Alam asma jer, alam maqabnya juga harus jer. Nah, iku ngoten. Terus wa yajuzu al-qat'u ila raf'i awin nasbi. Memang kan wajib di laki-laki ya sih, biar menentang wajib tadi malah orang perhilafan kalimah ya. Wajib manut alam lakob utuh manut ya Rabbi mari alam nasuh. Tapi waya juzu angkotu ila raf awan nasuh, boleh untuk memutuskan i'rabnya alam lakob pada i'rab rafa atau nasuh, tidak harus ikut. Jadi buat digoyang i'rabi alam asmoni kurofa jeb nasab, alam lakobnya tetap rofa atau nasab, boleh. Contohnya maratu bizetin anfunako, aku lewat ketemu zet yo iku anfunako yang punya gelar julukan irongun kontak. Wis, ini kan sudah keluar dari wajah dan antisbah. Gitu, gitu. Nek pertama wajah dan isbah. Maka nek i'rab anfun nako anfu harus diikutkan pada zaidin. Karena apa? Nek kene ana kumpul alam asma berupa satu kalimat alam as lakob dua kalimat wa mufradat wa murakkabin saidun anfuhu nako kan ten. Berarti jan-jane maratu bizaidin anfin nakal. Neng mergo itu dirofak. Ya juzu alqatu ila raf di lafa anfun itu korofak. Tidak harus isbah pada jernya lafa din. Nah, wa anfan nakal dan awin nasbi itu lafa anfun kok nasob no. Jadi maca maratu bizaitin anfinaqah boleh menurut kaidah yang pertama. Wajib ijba. Sing ya juzu alqatu ila rafi kuwi maca maratu bizaitin anfunaqah. Monggo. Awin nasbi berarti ya juzu alqatu ila nasbi boleh maratu bizaitin anfan naqah. Nah, lewatan sopensun ketemu klan Z yakni anfan nako farahu ala ikmari mubtada. Ketika lafal anfun kamu baca rofa yang seharusnya naik kaidah pertama diwaca anfin mergo mengikuti marot bizetin marot bizetin anfun nako bizetin terus anfu kok waca rofa. Niku di situ mengira-irakan mutada. Berarti ada mutada yang dibu. Coro diketokno, wa takdir berarti coro diketokno. Iku huwa anfunaqo. Jadi ngucap maratu bizaidin anfunaqo padha karo ngucap maratu bizaidin huwa anfunaqo. Nek wis ngono ora muskil. Ndak muskil itu maknanya ndak aneh, ndak timbul tanda tanya, ndak membingungkan, ndak menyulitkan lagi. Oh, kok iso diwocok anfuna kok iki jur ikrope dadi apa ya. Oh ya, ada pengira-ngiraan mu tadi kok iso diwocok martu bisedit anfun napa wis kan nggih.
Niki wis mulai masuk ning ilmu kira piro. Ilmu dukun. Ana rasa iman, lho. Nek wis ngaji iki engko padukunamu kudu luwe iman, mandi luwe titis kira-kira. Kira. Wis yakin. Biasanya juga kan kayaknya orang di si takdir ya, orang di sisi kuasa, kira-kira kan motor itu biasanya cuma gue yakin, wah aku yang diomongin malah orang yakin ini gue meyakinkan gue yang diomongin biasanya malah orang-orang yakin gue jurusnya ini orang di sisi kesana yang kuasa ya tapi, wah sebenernya tapi ini yakin. Kemudian itu bos istimewa takdiri maratu bizetin anfunako berarti huwa anfun ada mutada yang di huwa nasbu ala ikman fi'il sedangkan ketika dibaca nasab ini berarti menyimpan fi'il atau ada fi'il yang tubuh dua. Jadi maratu bizetin anfanako kami yang bingung kan? Aku liwatan kelancet anfanako nek anfinako karuan gitu nge sebetulnya benar ini kok anfanako miyajur erope dadi apa erope dadi nama maf'ul beh dari fi'il yang dibuang atau kira-kira kan? Nah, jadi pelaku itu kudono sing dibalik layar ya ini wis aku tak dibayar layar rei. Nah, ya. Tapi menentukan. Sampai pemerintah, sampai opo-opo biasanya kan ana dibayar layar. Di balik itu ada siapa? Wis nah, masuk kabeh mau. Nah. Niki berarti kira-kirane marotu bizedin kira-kirane wa takdir cara ditetoke ani anfan napa. Ana yuk nih berarti ukni ge ana nih ukni ngarepake sapa ing ngisor yakni berarti ngisi berarti akni nah akni anfan apa cara diketokke berarti maratu bizaidin akni anfan nato akni kan fi'il fa'yuk ta'u ma'al marfu ila nasbi wa ma'al mansub ila rafi wa ma'al majrur ila nasbi amir rafi kemudian alam lakob itu diputuskan untuk nasab ketika bergandengan dengan i'rab rafa manane mar ma'al marfu niku alam asma dirofakno ning alam lakope dinasabno nek langsung dicontohno nek iki kan ora dicontohno berarti asmu ngisore langsung ada contohnya tapi kan dengan iki langsung kita membaca contoh dhewe ben gampang fa in to moko diputus ma'al apa alam lakop ma'al marfu'i ber nalikane berjejeran dengan alam asma sing diwacara fa'ilan nasbi maring i'rab nasabi alam nakob contohnya marfu niku zaidun hada zaidun rafa gitu nggih hada zaidun anfan nakob misalnya niku ben ngerti contohnya pas-pas zaidun rafa dadi mutak khabari hada lafat akna nakob nek pendapat sing wajib isbat harus anfun nakob tapi nikene yuk tau ilan nasbi dipastikan ber-i'rab nah nasab diputuskan. Nah, ini berarti mengira-ngirakan fi'il anfan nato akni anfan nato. Wa ma'al mansub ila raf'i dan diputuskan i'rabnya alam lakob raf'i berarti lakob itu dibaca rafa mansub ma'al mansub berarti ketika berjejeran dengan alam asma yang dibaca nasab.
Contohnya ro'e itu Zaidan anfuna naqah. Zaidan itu masuk. Apa alam as? Asma. Ila ro'e itu sasarannya yang kau yuta'u mau berarti alam naqah. Diwocoro rafa. Jadi kau tidak pertama Zaidan anfuna naqah. Tapi Zaid ro'e itu Zaidan anfuna naqah. Anu ya. Ma'al maksud ila ro'e. Niki ngira-ngirakan lafan huwa ro'e itu zedan ayhu. Pokoknya nek diwoco rofa niku itmarul mubtada. Nek diwoco nawa nasab itmaru fi fi'il. Diwoco rofa itmarul mubtada kira-kira ni huwa. Diwoco nasab itmarul fi'il kira-kira ni terus wa ma'al majrur ilal mansub amir rofi. Dan lafal alam lakob itu dibaca nasab. Ilah itu berarti sakusi ilah itu nopo isini alam lakob. Alam lakob diwoco nasab. Ma'al majrur itu berarti alam asma. Diwoco jen. Contohnya maratu bizetin anfin anfanakob. Maratu bizetin itu alam asma. Diwoco jen nanti wa ma'al majrur. Ilah nasbi. Nah, alam asmone anfanako diwocona nasok. Nek faedah pertama anfin nako. Ketika diwocona sok meskipun bersebarengan dengan majrur zaidir niku berarti mengira-ngirakan ani fi'il itmarul fi li takdiruhu ani. Ngerti nggih? Awin nasbi amir rafi utawa ma'al majrur ila ila apa baik to ma'al majrur ila rafi alam asmane diwaca napa niku diwaca jen alam makope diwaca rafa dadi marartu bi zaidin anful naqah wis bae nek diwaca rafa kira-kirane mubtada aywa nek diwaca nasab kira-kirane fi'il aina. Nih berarti maratu bizetin anfanako ai nako. Maratu bizetin anfunako ai dua nako. Paham itu? Gampang ya. Wamin human nyadar nih itu nih. Nah semana nih al nih weh. PT. Wamin hulan iku setengah saking alam. Asmo mangkulun ute alam mangkul kafatin kaitini mangkul niku utawi alam mangkul maknane alam sing dipindah nama yang dipindah atau pindahan nama pindahan dari yang lainnya. Jadi yang dimaksud alam mangkul nah, itu adalah alam yang namanya pernah dibuat untuk makna selain alam. Jeneng sing sadurunge iku duwe arti. Kaya dene fadl. Fadl niku fadlun niku kan pindahan dari masdar. Fadlana yang itu fa'lah. Wa asadun lan lafal asadun. Niku alam mangkul. Sadurunge gawe jeneng wong wis gawe jeneng apa? Macan. Bener ya, terus akhirnya wong dijeni macan. Wa minhu mankulun kafatin wa asad. Nah, ada termasuk alam asma itu terjadi dari alam mangkul. Ini perpindahan dari kata lain. Kalau ini fadil dan asad. Wa dur dijahlit lan alam kahan duweni aran murtajah. Ono sing jenenge alam murtajah. Alam mutajah itu dicetak memang hanya untuk nama itu dok. Sebelumnya belum dipergunakan. Kasuada, kelafan suadu, suadu orano, wajan fil orano, wajan isim orano, terus nampon ibu, jengen liyane sebelumnya tidak ada. Itu misalnya gawe jengen, nama nama perempuan. Wa udadu nalafan udad jenengan wong wedok niku kok goleki wajan-wajan juga ndak ada wis tau jenengan apa misalnya ya turu tapi nek ora apa jenenge bumi nah berarti kan bumi mau
dimangkul saka bumi niki kan ngoten to. Tapi misalnya kalau jeneng bumi ya mertajam. Wa jumlatun lan alam mangkul kang rupa jumlah. Wa jumlatun lan alam jumlah. Setengah sami alam mangkul iku jumlah. Wa malan alam bimaskin rugi bakal kelawan campur tetep maji rugi badan susun apa mah. Nanti ada tetep maji. Zaho ta iki kemaruki babi masjid biwai wahi kelawan tanpa iku kelawan kelawan tanpa lapan wahi tamah sampurna poda iku uari bah di eropi kelawan eropi di eropi poda kelawan eropi isim hoilmu sorif wasya alam terkenal fi alami indaran piro-piro alam opodun idofa alam kangan duweni idofah nah, abdi syamsin contohnya kaya di lafal abdu syamsin akeh nih idofah itu syamsul ma'arif barang tadi itu abi huha kuhafah lan kaya dini abi kuhafah secara itu itu meh kemudian manfaat dan al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.